Guys, jadi ini adalah penampakan dari ban semi trail supermotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Welcome back kembali ke YouTube aku. Oke, kali ini gua mau jalan-jalan dulu. Kegiatan hari ini adalah mengganti ban depan sumo gua. Ini mau diganti bannya menjelang Lebaran ya kan, daripada kita ntar touring nggak ada ban baru, nggak ada kesan-kesan yang istimewa gitu di Lebaran itu, nggak ada yang diganti gitu. Oke, lanjut saya cekidot bro. Guys, sekarang gua udah sampai di tokonya nih. Dan bannya itu lumayan murah sih. Ntar gua kasih penjelasan tentang bannya ya. Dan itu udah sekalian pasang. Ini gua mampir-mampir ke toko seperempat Amanah, beli-beli persiapan Lebaran boy. Yang mau langsung cekidot kemari, sekalian promosi. Soalnya gua beli lampu LED lagi buat supermoto gua, untuk tambahan penerangan biar nggak buram kalau malam. Guys, jadi ini adalah penampakan dari ban semi trail supermotonya. Murah sih, berapa tadi? Sekalian pasang ini ukuran 100/80/17 cuman 255.000 sekalian pasang men. Murah banget itu. Jadi ini recommended banget buat teman-teman semua pengguna supermoto tentunya, yang suka-suka jalur-jalur ekstrim juga di hutan-hutan dan di aspal. Ini sangat cocok banget pakai ban ini karena dia mempunyai bunga yang tebal dan dia memiliki kayak ban-ban trail-trail gitulah dia. Jadi nggak licin saat ntar berkendara di jalan-jalan yang bertanah, yang berlumpur gitu. Seharusnya gue juga yang belakang juga gue pasang seperti ini ya dari dulu. Cuman baru keinget kemarin teman gue pakai ban kayak gini, jadi gue pingin kayaknya bagus dan kayaknya juga nggak licin sih di jalan aspal. Memang nggak licin sih, karena dia alur ulirnya ini besar-besar ya. Jadi nggak licin dibandingkan ban belakang gua yang model seperti ini, Swallow. Memang depan belakang sama-sama Swallow sih, cuman ini Swallownya model yang entah model apa pun gak ada bacaannya nih, yang IRC Winner, Road Winner. Yang ini Road Winner, Road Winner, Road Winner. Nah yang ini gak ada bacaannya. Ah bodo amat lah, yang penting semi tubeless Swallow juga. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman menambah wawasan dari video yang gue sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.